Ini di show kayak gini juga lagi. Inspect Bobby. Haruskah harus BPT 80-an gitu? Oh, Let's go. Ya, saya pertama kali di in-game Xenozone Zero, tapi masih CPT. Coba deh, ada gacha coy, gue pengen coba cari karakter lainnya. Eh, by the way, di sini gachanya itu, kalau misalnya sampai PT berapa tuh ya? Oh, ini nih, kalau kalian lihat nih ya, pencarian 10 kali sekaligus berdiskon 20%, maksimal 5 kali. Pokoknya intinya 10 kali gacha, terus 5 buat 5 kali pertama, itu bakal didiskon 20%. Jadi, kalian cuma perlu 8 ini, 8 tape. Nah, ini nih, berarti kayak... kalau di Honkai Star Rail tuh ini tiket gacha. Nah, kalau di Genshin tuh kayak ini, Aquin Fate. Nah, kalau di sini namanya Master Tape. Nah, itu ada yang versi warnanya, Master Tape. Nah, ini yang berwarna, ini kayak yang hitam putih gitu. Fitting-nya pun sama gitu ya. Jadi kita setiap 10 kali gacha tuh bakal dapat karakter bintang 4 atau tier A di sini nyebutnya. Terus kalau misalnya 50 kali pertama, itu kita bakalan otomatis dapat agent yang tier S guys itu. Bakalan langsung dapat. Nah, 90 kali pokoknya PT itu 90 ya. Nah, iya makanya game-nya MiHoYo bagus-bagus ini. Coba ya. Nih. Gacha ini. 10 kali ini, 10 kali pertama. Wah, animasi gachanya pun epic coy. Dapat A, tuh kita langsung tahu tuh ya, ini gue dapat apa, dapat B, 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 terus ada yang A, ada yang B gitu. Nah, ini dapat pet-petnya nih, companion-companionnya. Nah, ini reward weapon, tuh weapon tuh, ini weapon tuh kayak gitu tuh bentukannya. Ini juga weapon, ini bullet tuh weapon. Nah, ini juga weapon nih. Nah, ini companion. Gue ada satu karakter yang gue dapat nih, tier A. Ini masih gacanya keren banget, epic banget nih masih gacanya. Kayak gini. Yang A nya yang terakhir. Oh ini nih. Oh dapat companion rupanya. Yang A nya tuh bukan karakter. Oke, kita dapat ini juga, ntar bisa kita ganti juga tuh guys by the way. Oke, kita 10 kali gacha lagi ya. Tentunya dapat S dong. S bukan karakter ini makanya. Ah, gak apa-apa guys, gak apa-apa, gue ngapain coba hoki di CBT coy, gak kebawa juga ke ini. Ngapain hoki di CBT coba, hokinya tuh di ini aja ntar, di udah rilis. Minimal weapon dah, weapon A, biar GG juga damage-nya. Oh, dapat Nicole tuh. Dapat Constellation coy. Nuh, kalau karakter pun juga gini gitu loh. Kalau Nicole tuh A tuh. Ini di show kayak gini juga lagi. Di showcase awal-awal. Oke, awal-awal coy, langsung inspect body. Oke, gas lagi. Belum dapat S ini tadi nih. Saat A-nya pun juga satu. Ya, nge-freeze nih, kebiasaan nih game masih game CBT, masih game beta guys, masih game beta. Nge-freeze. Tapi sih gua takut kalau kentang atau gimana. Oke, kita coba gacha di Banner Limited. Buat dapatin si Ellen di sini ya. Ini by the way yang lagi rate up di banner sekarang tuh adalah si Ellen. Ini karakter bintang 5 atau karakter S kalau sini panggilannya guys. Jadi ini banner rate up-nya dia. Dan sistem gacha pun juga sama, 89 kali. Oh, dikasih tahu malah tuh 89 kali. Ini enak tuh. Jadi kita tahu berapa kali gacha lagi loh. Kita buat dapatin ini karakter tier A atau karakter S berapa kali gacha lagi gitu dikasih tahu di sini. Kita coba 10 kali gacha. Gua nggak apa-apa sih, gua penting nggak usah hoki, ngapain coba hoki di sini coy. Oh, ada 3 A nya. Nice. Gua nggak perlu hoki di sini, gua pengen hoki di game pas rilis ntar. Gua pengen hoki di sini coba. Ada 3 A nya coy. Abis nih A nih harusnya. Wow. Review. Ini kayak Anton Inanov nih, ini deh kayaknya karakter tier A ya tadi tuh ya. Dapat beruang juga si Ben Bigger, gede banget anjir karakternya. Oh, dapat lagi nih si lagi si tadi. Oh, langsung di review Orin Weeks namanya. Showcase ini. Ini kapan bang? 2024 nanti. Gak apa coy, gue ngapain coba hoki di sini ya bang? Kalau masih belum dapat ini, karakter bintang 5 kita soalnya. Aku nyebutnya karakter bintang 5 mulu, skip aja deh.
Kalau gua skip ya nggak ada animasinya. Gua skip ada animasinya coy. Coba ya, mudah-mudahan dapat dekomatan nih. Satu kali apa 10 kali gacha nih. Guys, ini udah S, ini udah S nih. Pasti udah S ini. Soalnya di 50 kali gacha pertama S. Seperti Anda S tuh ntar ada Wolf S ntar. No S tuh. Ada A 2 S 1. Oke. Okay. Coba gua dapat apa ya? Mudah-mudahan gua pengen dapetin dekomata coy. Ini B skip. Kayak dapat ini lagi si ininya skill talent di sini namanya talent. Kalau di situ namanya talent coy. Kalau constellation itu talent namanya. Oh dapat A nih, dapat weapon. Weaponnya bullet gitu sih. Oh, gue kira ini tadi. Enggak. Ini S nih. Oh, belum, belum. Ini berarti next-nya S nih berarti nih. Oh ya. Wah, dapat ini. Ini enggak apa deh. Ini juga ini nih apa namanya? Badak. Ketante. Dapat si Grace Howard. Oke, okay, itu bintang 5 pertama kita. Banner standar dulu kita coba gacha. Harusnya satu-satu dulu sih tadi. Ada 3 biji lagi kan? Jadi. Yang ada S-nya. Enggak ada gitu kamu ngasih apa namanya? Kayak enggak di red orb tuh digedein gitu loh. Oh, dapat ini, dapat weapon. Ini weaponnya kayak gini nih bentuknya tuh. Bentuk weapon yang di game ini. Red gacanya langsung disusahin. Tidak no mercy coy. Langsung disusahin ininya red gacanya. Langsung disusahin aja gitu. Eh dong, gue pengen coba counter limitednya si Ellen-in loh. Minimal Ellen-in aja lah dapat ini. Dapat di PT rendah gitu. Haruskah harus di PT 80-an gitu? Gue dapatinnya tuh. Oh, let's go. Let's go, let's go. Ini ada 50-50-nya juga nih. Misalnya ada 50-50-nya juga. Ada 50-50-nya, bentar dulu, jangan senang dulu. Di sini ada ini ada namanya. Ada 50-50. Wah, dapat. Ellen Jo. Let's go, dapat si Ellen Jo. Ini karakter limited-nya nih. Ellen Jo. Tapi kita dapat beberapa karakter bintang 4 juga tadi tuh. Oke, nanti gue build deh si Ellen Jo-nya. Dapat banyak juga dapat didapat si NB Demar ini. Oh, gua kira PT enggak kreset tadi. Ini janjian ini ya, spiral kali ya janjiannya. Tonton baru hari